لا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا، علمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال: أدبٌ memutuskan Islam dengan perbuatan, maka yaitu seperti sujud bagi makhluk seperti berhala dan matahari dan bulan dan lainnya. Maka murad daripada sujud itu yaitu menghantarkan dahi ke bumi dan seperti menghampirkan diri bagi makhluk dengan menyembelih kambing umpamanya dengan namanya. Dan seperti membuang Al-Quran atau lainnya daripada kitab ilmu syarak kepada tempat najis atau kepada tempat yang dikeji oleh nafsu, daripada yang suci seperti hingus dan ludah dan mani, atau membuang fatwa ilmu syarak ke bumi dengan diperhinakannya akan dia, seperti dikatanya, fatwa ilmu syarak apa ini? Maka barang siapa memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan ini, jadilah ia kafir. Dan barang siapa rukuk bagi makhluk, maka tiada jadi kafir melainkan jika diqasadnya membesarkan dia seperti membesar Allah Subhanahu wa taala. Adapun memutuskan Islam dengan perkataan serta i'tiqad. Memutuskan Islam dengan perkataan serta i'tiqad atau berbantahan atau bersenda-senda, maka yaitu seperti mengata dan mengi'tiqadkan baharu alam ini qadim atau roh qadim. Atau Allah Subhanahu wa taala baharu, atau menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sabit baginya dengan ijma', seperti menafikan asal ilmu Allah Subhanahu wa taala, atau menafikan ilmunya akan juz'iyat, atau mengisbatkan sifat yang dinafikan daripadanya ijma'. Seperti warna dan berhubung dengan alam dan bercerai daripadanya, atau mendustakan Nabi atau malaikat, atau meringan-ringankan keduanya, atau menyembah keduanya, dan jikalau dengan bersenda-senda sekalipun. Maka barang siapa mengata dengan sesuatu daripada segala yang tersebut itu, jadi kafir.
sama ada dikatanya dengan i'tiqad atau dengan bersenda-senda atau dengan bantahan. Seperti diketahuinya akan yang hak, tetapi enggan ia daripada mengikrarkan dia. Hanya diikrarkannya yang tersebut itu jua. Dan barang siapa mengatakan kalimah kufur dan disangkanya bahwasanya ia menghendaki yang lain daripada yang dikatanya, maka orang itu jadi kafir pada zahir dan batin. Kemudian kata musannif, demikianlah. Okay. Kita sambung lagi pada membincangkan al-faslus sani, pada membincangkan fasal yang kedua terkait dengan perkara-perkara yang membinasakan iman. Ya. Fasal yang kedua terkait dengan perkara-perkara yang membinasakan iman. Jadi pada pengajian yang lalu kita secara langsung telah menyebutkan bahwa ada lima jalur. Ya, ada lima jalur yang perlu diberikan perhatian. Kenapa? Karena ia merupakan jalur-jalur yang boleh membawa kita kepada kebinasaan iman atau boleh menyebabkan berlakunya kebinasaan iman. Ya, nah, ada lima jalur. Nah, pada paragraf pertama kita belajar itu, kita menyebutnya sudah. Kita menyebut kelima-limanya sudah. Ya, perhatikan. Katanya pertama, katanya memutuskan Islam dengan berbuat perbuatan yang mengkafirkan. Itu nomor satu. Nomor dua, atau mengata perkataan yang mengkafirkan. Nomor tiga, atau mengiktiqadkan. Iktiqadnya mengkafirkan. Nomor empat, atau bersenda-senda yang boleh menyebabkan jadi kafir, atau berbantahan yang boleh menyebabkan jadi kafir. Nah, itu lima jalurnya. Jadi boleh turut sudah kan? Tabit nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima. Jadi kelima-lima ini perlu diberikan perhatian, ya kan? Kerana kelima-lima ini berlaku dalam hidup kita. Nomor satu, perbuatan. Kan? Nomor dua, perkataan. Nomor tiga, i'tiqad. Cuma spelling i'tiqad ya. IQ lah. Pakai lah, tidak kira lah. IQ. Nah, i'tiqad. Nomor empat. Bersenda gurau. Nomor lima. Berbantahan. Nah, ini lima jalur yang kita sebutkan tadi perlu diberikan perhatian. Nah, mau kasih perhatian macam mana? Nah, belajarlah. Jika tidak belajar, kau tidak mampu memberikan perhatian. Okay? Kau tidak akan mampu selama-lamanya untuk memberi perhatian pada perbuatanmu, pada perkataanmu, pada peganganmu, pada senda gurau yang tidak langsung berlaku padamu, dan pada perbantahanmu. Kenapa? Karena semua ini ya, adalah life, adalah kehidupan.
dan activity. Okay? Semua yang kita catatkan itu tadi, yang kita catatkan itu adalah life kita. Ya? Adalah activity-activity di dalam kehidupan kita. Betul kan? Faham kan tu? Nah, ketika hidup kau tidak ada perbuatan kah? Ada perbuatanmu kan? Perbuatan itu menunjukkan orang hidup. Kalau orang mati, dia tidak ada perbuatan lagi, melainkan orang yang buat pada dia, betul kan? Nah, mau cuci najis pun orang yang buat pada dia. Dia tidak boleh buat sendiri. Bah. Kalau dia mati, dia buat sendiri. Nah, siapapun tidak boleh, tidak peduli kepada dia lagi, betul kan? Mau orang lari, bah, hantu dia. Hah? Dia mati sudah. Tapi dia bangun basuh berak sendiri. Oh, jam. Jol. Okey. Nah, kemudian, perkataan. Apakah kita tidak berkata-kata setiap hari? Kecuali bisu saja kan? Nah, bisu pun berkata-kata juga. Dipanggil al-isyari. Menggunakan isyarat. Kan? Nah, itu orang bisu. Nah, lagi. Apa? I'tiqad. Pegangan. Nah, orang hidup ada pegangannya kan? Setiap orang ada pegangannya. Sama ada hak atau batil. Nah, dia tidak ada banyak pilihan. Hak atau batil. Pegangannya hak atau pegangannya batil. Itu. Nah, yang keempat. Bersenda gurau. Nah, itu pun namanya hidup juga kan? Ada saja bersenda gurau kita. Begitu, begini, begitu, begini. Nah, sama kadang-kadang sampai kita cuma bersenda gurau tapi orang sakit hati. Ya kan? Nah, macam-macam. Dan yang kelima adalah berbantah-bantahan dalam hidup. Mesti ada itu. Ada yang kita setuju, ada yang kita tidak. Nah, yang kita setuju itu berarti kita tidak bantah. Yang kita tidak bersetuju itu kita bantah. Nah, jadi berbantah-bantahan pun perlu dilihat. Ataupun perlu berhati-hati. Ya, kerana ia mempunyai kemungkinan yang boleh merosakkan iman kita. Bersenda gurau pun perlu kita berhati-hati. Kenapa? Karena di sana ada kemungkinan yang boleh menyebabkan rusak iman kita. Ya. Apalagi i'tiqad hati, apalagi i'tiqad, apalagi pegangan. Nah, itu lebih perlu berhati-hati. Kenapa? Sama saja karena ada yang boleh merosakkan iman kita. Nah, demikian juga dengan perkataan kita pun perlu berhati-hati. Ada perkataan yang boleh membawa kepada kebinasaan iman. Nah, demikian juga perbuatan kita perlu berhati-hati. Karena ada perbuatan yang boleh membawa kepada kebinasaan iman. Jelas ya? Nampak sudah sekarang? Nah, adapun kelima-lima perkara yang kita sebutkan itu tadi, tidak akan selamat melainkan kau mengikut agama. Ya, jelas ayat ya. Nah, semua ini tidak akan selamat, perbuatanmu tidak akan selamat daripada membawa kebinasaan iman. Perkataanmu tidak akan selamat daripada membawa kebinasaan iman. I'tiqad atau peganganmu tidak akan selamat daripada kebinasaan iman. Bersenda guraumu tidak akan selamat daripada kebinasaan iman. Berbantahanmu tidak akan selamat daripada kebinasaan iman. Melainkan engkau mendirikan agama dalam dirimu. Engkau menegakkan agama dalam dirimu. Nah, jadi kau menegak agama macam mana? Agama tidak akan tegak tanpa ilmu ya. Nah, itu kita belajar sudah. Paling mendasar itu. Agama tidak akan tegak di dalam diri kita tanpa ilmu agama itu. Faham kah? Jadi ilmu agama itu kemudian
didisiplinkan dengan nama ilmu tauhid, dengan nama ilmu fiqah, dengan nama ilmu tasawuf. Nah, jadwalnya ada di dalam Fathur Rahman. Nah, Walid harap-harap saja kamu orang selalu buka tutup, buka tutup, buka tutup. Nah, Walid sebut saja nampak di kepala sudah. Ha? Nampak ke Fas? Kau ni menulis sampai tidak habis-habis. Ha? Muka surat 8, muka surat 9, muka surat 10, muka surat 11. Nah, sebut saja agama, tahu sudah rukunnya apa. Nah, rukunnya paham sudah kita, kan? Nah, kemudian paham lagi kita ilmu. Ya, ilmu bagi rukunnya agama itu. Nah, jadi kita sebut faktanya, kita sebut sudah semua tadi, kan? Nah, ini tidak akan selamat buat semuanya ini. Selanjutnya tidak akan selamat kehidupanmu. Ya. Daripada kerosakan iman, melainkan kau mendirikan agama di sini, agama pada dirimu. Dan agama itu berdiri di dalam dirimu, syaratnya adalah kau mempunyai ilmu. Ya, syaratnya kau belajar, kau tahu, kau faham. Nah, itu lebih kurang kita sebut. Syaratnya adalah faham. Faham datang dari mana? Faham datang dari belajar. Nah, sekarang kita bayangkan orang yang tidak belajar. Oh, dia belajar di universiti buat dia. Nah, itu dia belajar ilmu alat. Dia belajar untuk cari makan, belajar untuk hidup. Tahu tak? Bukan dia belajar agama. Nah, itu tidak termasuk. Bah, kita sudah mengklasifikasikannya, sudah kan? Adapun belajar agama itu tidak tersabit dengan cari makan. Kalau kau belajar agama untuk cari makan, nah, awal-awal lagi kau syirik sudah. Faham tak? Oh, aku belajar mau jadi ustaz, kenapa aku mau kerja? Nah, awal lagi kau rusak. Betul. Adapun belajar tentang agama, iman, Islam, ihsan, yang tidak kira siapapun kau. Ha? Siapapun kau, tinggi manapun jawatan kau. Tidak ada jawatan yang paling tinggi dalam Malaysia ini melainkan yang di Pertuan Agung. Betul kan? Nah, itu strukturnya Malaysia. Yang di Pertuan Agung itu pun perlu belajar agama. Jika tidak, nah, semuanya ini akan membawa dia kepada kekafiran. Tahukah? Fahamkah? Nah, itu fakta. Okey, jadi nampak sudah. Jangan jadi orang yang kebingungan. Tahukah kebingungan? Apa boleh cakap ni? Apa boleh cakap ni? Apa boleh cakap ni? 100 kali cakap masih apa boleh cakap ni. Nah, buat apa? Kalau mau menjadi menantuku, bah, awal lagi aku tidak mau sudah. Faham tak? Buat semak saja. Aku sekarang peraturan baru, bah, yang terlepas itu terlepas sudah. Sekarang peraturan baru, mau jadi menantu syaratnya ini, syaratnya ini, syaratnya ini. Tahu kan, Mizi? Nah, kau terkeluar dari syarat sudah. Mau jadi menantu, gimana? Tidak mau bagus. Aku pun tidak susah pikir. Okey. Kata Musannif rahimahullah ta'ala. Adapun memutuskan Islam. Dan itu istilah yang kita pakai di kitabnya. Adapun memutuskan Islam. Nah, jadi memutuskan Islam itu apa? Kita selesaikan dulu hal ini supaya kita ke depan tidak kelengkabutnya. Adapun memutuskan Islam itu istilahnya di teks kita, ya. Memutuskan ini kata perbuatannya, me, ya kan? Kata dasarnya dalam konteks ini adalah putus. Putus dari Islam. Putus dari agama, sorry. Putus dari agama. Ya. Nah, kemudian putus dari agama inilah disebut dengan tiga sebutan. Disebut dengan apa, ya? Bukan disebut dengan tiga sebutan. Disebut dengan binasa. Nah, istilahnya itu kan. Nah, disebut dengan pertama disebut riddah.
Rendah kan? Nah itu bukan, bukan silap itu. Disebut dengan kafir, ah itu. Ya. Yang kedua disebut murtad. Dan yang ketiga disebut binasa iman dan Islam. Oke? Nah, itu tiga istilah yang disebut. Nah, semua ini memberi gambaran tentang putusnya agama. Oke? Nah, ada pun dalil putusnya agama apa? Mau tanya Fas, Pak. Tidak, Fas. Tanya Mimi. Mau jadi Wahabi pak di sini. Aku tanya dalil. Apa dalilnya putus agama? Apa dalilnya tentang boleh putus kita daripada agama? Nah, boleh jadi kafir kita, boleh jadi murtad kita, boleh jadi binasa iman dan Islam kita. Nah, apa dalilnya? Hah? Mimi. Nah. Mimi mengatakan surah Al-Baqarah ayat 217. Nah, kau baca sekarang rantau surah Baqarah ayat 217. Fi dunya wal akhirah. Kau hafal kafas? Hafal sudah? Nah, kau kasih Walid satu tarikh. Tahun berapa kau mau hafal? 2035? Hah? Kasih Walid satu tarikh. Nah, ini tugasan besar, Walid ini. Bila kau mau hafal, Fas? Kasih tarikhnya saja. Aku mau tahu tarikhnya saja. Itu. Bukan aku paksa kau hafal. Aku mau tahu tarikhnya, bila. Itu saja. Nah, kalau 10 tahun lagi, Pak, aku tunggu 10 tahun lagi kau hafal. Tidak boleh 20 tahun lagi. Okey, 20 tahun lagi kau hafal. Nah, kami tunggu tarikh itu, Pak. 20 tahun, tek, kami punya alam bunyi. Nah, aku tanya, kau hafal sudah hafal? Nah, ketika itu kau bilang kau tidak hafal. Nah, aku cari kau, aku rotan kau depan orang. Nah, berapa tahun mau hafal? Surah Baqarah ayat 217. Berapa tahun? Hah? Nah, berarti kau sendiri tidak pernah meletakkan apa ya? Target, tahukah? Kau sendiri dalam hidup kau tidak pernah meletakkan satu target. Nah, jadi itu sebahagian daripada kelompangan dalam hidup. Karena setiap orang ada meletakkan targetnya baru dia berjaya. Ilmu dia meletakkan target, nah dia akan berjaya. Pahamkah? Berniaga, dia meletakkan target, dia akan berjaya. Salah satu yang mendukung sesuatu kejayaan adalah goal, adalah matlamat. Nah, gitu kita sebut target saja, kan? Nah. Jadi, sampai tidak ada target, sampai tidak ada, tidak tahu bah, mungkin mana ada. Paham tak? Nah, jadi kutanya, kau punya target. Berapa tahun kau menghafal surah Baqarah ayat 217. Nah, seminggu berlalu sudah tentang itu kan? Bukan seminggu, bah, 2 minggu sudah. Tahukah? 2 minggu sudah. Minggu lepas kita belajar paragraf pertama, betul? Nah. Kau hafal sudah, Mimi? Nah, kau kasih kau tahun bila menghafal. Kita tidak sama dengan orang lain ya. Anak-anak sekalian ya, kita tidak sama dengan orang lain, tahukah? Walid berkali-kali mengulangi, kita tidak sama dengan orang lain. Orang lain sekadar belajar ingin tahu. Kita belajar untuk mengajar orang lain. Paham enggak? Nah, itu tidak sama. Kalau kau sekadar ingin tahu, nah Walid tidak akan soal. Nah, kita lebih daripada ingin tahu. Kita akan mengajar orang lain. Betul kan? Nah. Jadi kerana itu. Jelas ya? Paham, Fas?
Nah, kau ambil masa 10 bulan lagi. Hah? Nah, kau tidak jawab aku tanya tadi. Bila kau menghafal? Kasih selesai persoalan dulu. Bila kau menghafal Mimi? Karena berlalu 2 minggu sudah. Ini masuk minggu yang ketiga sudah. Pengajian kita seminggu sekali saja ini. Hah? Kau hafal sudah Sheila? Nah, kau tahun bila mau hafal? Hah? Ini dalil penting ini. Jika tidak penting, wali tidak suruh kau hafal, Pak. Tahu tak? Nah. Dalil yang begitu penting dalam hal ini. Kau hafal sudah tol? Bagus. Kau hafal sudah Lina? Nah. Kau hafal sudah Izzati? Hah? Apa sudah? Bagus buat kamu orang. Ha? Semua bagus-bagus. Kamu orang anggap apa? Kamu orang anggap remeh, ya? Hah? Kamu orang anggap tidak penting, gitu kan? Itu macam mana? Kasih tahu Walid lah. Nah, Lina dulu kasih tahu. Kau anggap macam mana? Sampai-sampai kau tidak menghafalnya lagi, 3 minggu sudah berlalu. Nah, kasih apa jawapannya? Kau jangan biar orang marah kau nanti ni. Kami datang mau belajar, kamu orang yang buat hal jadi lambat semua. Ha. Nah, sedia apa? Sedia jawapan semua orang. Nah, cakap apa? Nah, semua orang yang datang belajar. Belajar ingin tahu, mau tahu. Nah, mereka marah saja dengan kamu orang. Tahu kan? Karena kau punya pasal lah. Terhenti. Tidak boleh cakap. Tanya soalan. Nah, kamu orang lah semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Nah, Walid mau dengar daripada kau dulu, Lina. Kita tunggu lah. Nah, okey. Lina tidak boleh menjawab kerana lidahnya terpeliat, tahu kah? Terapa dipanggil? Panggil apa je, Bu? Ha? Terpeliat, Mak. Nah, kau, Fas. Cakap, bah. Ha? Kau menganggap macam mana? Walid suruh hafal dalil lah. Dalil ini perlu diingat, Walid kasih tahu, betul kan? Ketika kita mendatangkan dalil itu terkait dengan hal itu, dalil ini perlu diingat. Nah, kau rasa macam mana? Kau rasa tidak penting kah? Nah, cakap dengan Walid lah. Walid bukan mau marah kau. Walid hanya akan menilai kau saja. Nah, di situlah Walid akan antara lain memberi penilaian. Kau sebenarnya tidak boleh dengan usuluddin. Kau sebenarnya tidak boleh dengan tasawuf. Kau sebenarnya tidak boleh itu. Tahu kah? Jadi di sini ada gambaran sudah. Sebenarnya kamu orang tidak boleh dengan usuluddin. Nah, artinya Walid tidak ada murid yang akan keluar sebagai orang mengajar usuluddin, tidak ada. Daripada kalangan kamu orang perempuan, tahu kan? Nah, kau Mimi. Fas pun dia punya lidah terjam juga, bah. Tidak boleh cakap apa. Lagi 2 bulan kalau macam ni bisu semua kamu orang. Kalau tidak bisu pun ku tanda tangan berdoa bah, ya Allah kasih bisu semua. Susah saja. Suruh cakap tidak mau cakap. Nah, Mimi pula. Nah, kau bagaimana kau anggapan kau macam mana? Kau rasa tidak penting kah? Ha? Penting.
Jadi kalau penting kenapa kau tangguh sampai 3 minggu sudah ini pun masih tidak hafal? Beliau bukan suruh baca, aku tanya hafal atau tidak saja. Nah, sila kau punya anggapan macam mana? Penting. Penting. Nah, kamu orang buat macam tidak penting saja. Kan? Kamu orang tahukah Walid belajar? Jika sesuatu itu guru bilang penting, dia bilang ini penting untuk diingat. Nah, sekarang juga Walid mengingat. Nah, itu caranya. Tahukah? Mau menguasai ilmu. Begitu caranya. Bukan Walid cakap ini penting, dalil ini penting. 3 bulan kemudian belum ingat lagi. Buat apa? Nah, kamu orang mengemikir, oh saya tidak sesuai dengan usul, saya sesuai dengan fiqah. Nah, aku kasih tahu dulu ya, fiqah lagi banyak dalil yang kau perlu ingat. Sebab mau jadi guru, mau mengajar orang, betul kan? Jangan jadi macam ustaz-ustazah yang kita dengar banyak-banyak itu. Kadang-kadang dalil pun tidak tahu. Nah, dia berdasarkan kepada dia dengar saja. Nah, kita berdasarkan dengar dan kita mengetahui dalilnya. Nah, itu penting. Faham enggak? Nah, Wali tidak mau ada alasan lagi lepas ini. Masa kajian kitab berarti masa menentukan sudah. Hala tuju kita ke depan. Kecenderungan kita apa? Nah, itu. Kalau cara ini kamu orang, nah Walid pun tidak boleh menentukan kecenderungan kamu orang. Kau balik ajar orang masak sudah. Faham kan? Pas kau ajar, balik ajar orang macam mana mau makan belacan. Sudah, lain-lain kau jangan. Faham kan? Saya mengajar budak-budak. Budak pun kau jangan rusakkan. Jika kau tidak tahu, nanti budak pun kau rusakkan. Faham kan? Faham kan, Fas? Okey. Nah, terus. Adapun memutuskan Islam. Nah, selain perkataan memutuskan Islam, apa perkataan lagi terkait di situ? Nah, Mizi. Nah, cakap, membatalkan apa? Nah, boleh. Memutuskan Islam, membatalkan Islam. Boleh saja istilahnya, kan? Nah. Kenapa? Karena kita bercakap dari sudut amaliyah, okey? Nah, itu hal yang sangat penting. Boleh kasih penjelasan sudah. Supaya nanti tidak timbul tanda tanya, kenapa? Mengapa begini? Mengapa tidak begitu, misalnya? Ya kan? Nah, jadi boleh sebut. Supaya kamu orang nampak terus. Okey. Adapun memutuskan Islam, memutuskan kata kerjanya, itu orang belajar bahasa Malaysia. Bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Malaysia tidak ada bahasa kuenti sudah sekarang. Bahasa Melayu. Okey. Jadi, memutuskan Islam artinya sesuatu yang boleh membawa kepada batalnya Islam. Sesuatu yang boleh membawa kepada batalnya iman. Istilah tasawuf menyebut binasa Islam, binasa iman. Istilah fiqah menyebut murtad. Istilah tauhid menyebut kafir. Okey. Dawlid pusing-pusing di situ supaya kamu orang nanti jangan apa ya, jangan yang Dawlid sebutkan tadi apa? Kebingungan. Nah, itu. Adapun memutuskan Islam dengan perbuatan, nah, ternyata musannif mau membincangkan dengan kita jalur perbuatan, ya. Kita di sini mencatatkan mah jalur perbuatan nomor satu. Musannif mau berbincang dengan kita jalur perbuatan yang boleh membawa kepada kebinasaan iman dan Islam. Boleh membawa kepada murtad, boleh membawa kepada kafir. Nah, itu. Okey. Maka katanya, Maka yaitu seperti sujud bagi makhluk, katanya. Sujud bagi makhluk. Ya. Ini perbuatannya.
contoh perbuatan yang boleh menyebabkan jadi kafir. Maka musannif mengatakan seperti sujud bagi makhluk. Contoh seperti berhala katanya. Ya. Sujud bagi makhluk seperti berhala. Berhala kita belajar sudah. Ada dua bentuk berhala, betul? Ya. Nah, tanya Lina. Bentuk pertama apa? Oh. Okey, berhala hissi. Nah, itu istilah. Kau faham ya? Nah, berhala hissi itu apa? Okey. Yang kedua? Fas. Yang pertama berhala hissi. Selesai sudah. Yang kedua? Berhala ma'ani. Nah, berhala ma'ani itu macam mana? Okey. Masih baik kau selamat. Tidak, ini malam aku bebel sampai pagi. Okey. Nah, kita belajar sudah tentang berhala. Nah, di sana ada dua bentuk berhala. Ya. Satu berhala disebut sebagai berhala hissi. Ya, berhala yang berobjek. Patungkah? Patung-patung yang orang, bukan patung-patung. Patung-patung itu yang terbang itu kan? Patung. Buatan manusia yang berbentuk, nah, itu panggil patung kan. Nah, patung boleh jadi patung, boleh jadi pokok, ya kan, boleh jadi. Nah, kita cuba mengkaji ya, apa yang disembah, apa yang disembah oleh manusia ya. Kira-kira agama itu Hindu ke agama itu apa, kita sebut dulu. Saja kita sebut supaya kita ada maklumat. Okay. Nombor satu, patung. Patung-patung. Patung, bukan patung-patung. Patung. Nombor dua, ada manusia yang menyembah. Ini kita bercakap tentang berhala hissi. Okay. Berhala hissi. Yang kedua, pokok. Nah, ada orang sembah pokok. Nah, pantang pokok itu besar, kemudian menggerunkan sikit. Nah, nanti adalah yang orang menyembah pokok itu. Nah. Okey, terus lagi. Nombor tiga, kubur. Ya, ada orang menyembah kubur. Walaupun istilah ini ada syubhahnya ya, yang perlu diperbincangkan. Tetapi kita fokus, kita sebut dulu. Okay? Nombor empat, ada orang menyembah binatang. Betul kan? Nah. Lagi? Apa lagi? Eh? Nombor lima, ada orang menyembah bulan. Nombor enam, ada orang menyembah matahari. Kan? Nah, nombor tujuh, apa lagi? Hah? Nokau. Cakrawala sudah aku sebut, bulan, matahari sudah sekali, bintang-bintang semua. Ha? Menyembah orang mati. Nah, itulah kubur. Nah, terkait di situ. Okey? Lagi apa? Nah, kamu orang punya pengetahuan apa? Ha? Menyembah api. Api. Nah, boleh. Tapi biasanya api terkait dengan matahari. Nah, kita di sini saja. Ha? Busut. Ada yang orang sembah busut? Okey, busut. Lagi? Ha? Ada lagi kah? Yang kamu orang tahu? Yang hissi. Yang hissi. Berarti objek. Ada objeknya. Ada bendanya. Ha, itu. Ha? Nah, orang, okey. Boleh, orang. Nah, lagi ada lagi kah yang orang kamu tahu? Kamu orang tahu ada? Yang orang jadikan sebagai sembahan. Hah? Apa dia?
Shinto. Ha, itu ha, ya betul bah. Replika. Aku tulis replika. Replika kemaluan. Nah, itu agama Shinto di Jepun. Ya. Replika kemaluan. Dibuatnya besar-besar, ditebangnya balak besar-besar itu tahu kah? Nah, dibuatnya ini lelaki. Kemaluan lelaki. Nanti dia tebang pokok besar ini, nanti dia buat kemaluan perempuan. Dibuatnya trek. Kan? Yang itu turun dari sana, yang ini turun dari sini. Pum! Langgar. Kan? Macam itu. Okey, replika kemaluan lagi. 9 sudah ni. Nah, kita masuk di sini. Ke 10, apa lagi? Kita mencari sesuatu yang kita tidak tahu. Ya kan? Rupa-rupanya disembah. Antara yang disembah. Ya. Boleh sebut dah. Mungkin kemurang dah sebut semua dulu. Lambang syaitan. Tahu kan? Lambang syaitan. Macam-macam lambang. Ada kalanya dia berbintang. Ini bintang apa? Dipanggil bintang David. Ya kan? Dipanggil bintang David. Ada yang macam-macam bentuknya. Yang Olive pun tidak tahu mau cerita. Ada yang kepala kambing dengan tanduk, dengan mata merah. Itu semua terkait dengan lambang-lambang syaitan. Nah, ada kelompok yang menyembah itu. Dan lambang-lambang itu diberikan nama. Ada namanya Lucifer. Ada namanya Satanik. Ada namanya macam-macam aku pun tidak tahu. Nah, ini berlaku khususnya generasi, bukan, jangan sebut generasi, berlaku, memang wujud. Kita saja yang tidak tahu, kerana kita orang kampung kan. Nah, di bandar-bandar sana, di bandar raya saya ada kelompok-kelompok ini. Pernah ditangkap di Johor, remaja-remaja, ya, orang-orang muda yang namanya Islam, lahir Islam semuanya, tapi mereka ini penyembah-penyembah lambang-lambang ini yang mereka pun tidak tahu sebenarnya apa yang mereka sembah, apa yang mereka lakukan. Rupanya mereka penganut satu aliran menyembah iblis, datang dari barat, datang dari Amerika, datang dari tahu kan? Nah, akhir sekali ini ke-10, yang ke-11. Ada lagi kah mau tulis? Ya, iblis. Menyembah iblis. Nah, iblis ini sebenarnya iblis termasuk dalam hal maknawi pada dasarnya, tidak kelihatan, betul kan? Tetapi objeknya diwujudkan. Objeknya diwujudkan, tahu kan? Ah, itu. Jadi kita sebut iblis saja di situ. Nah, sekurang-kurangnya dengan kita menyenaraikan maklumat ini, kita menulis maklumat ini. Nah, kita nanti kita tahu bahawa ada orang yang menyembah yang kita sebutkan ini. Ya? Dan bentuk sembahan dalam banyak keadaan, bentuk sembahan itu antara lain adalah berbagai-bagai. Ya? Bentuk sembahan itu berbagai-bagai. Pada dasarnya, tidak semestinya sujud. Tidak semestinya sujud, ya, berbagai-bagai. Ya? Tetapi fokusnya adalah sembahan. Nah, itu. Ya, fokusnya adalah sembahan. Contoh orang yang menyembah patung, kan? Nah, itu, oh, Bang Rik letak motor macam tu. Jadi nasib baik boleh sebut, oh, dia dengar. Bila dia tak dengar, pom, dia bagi motor Bang Rik. Jadi pastikan motor tak letak di, motor letak di sini, sebelah sini. Nah, jadi kalau orang parking, kadang-kadang kereta dia punya sensor dia jam. Nah, pum, bagi motor kita. Nah, esok kita nak kena repair pula 200 yang motor kita. Kita bukan cap duit, lepum. Eh. Okey. Begitu juga sembah pokok. Ya kan? Nah, bentuk sembahan itu berbeza, kita sebut sudah tadi. Ya. Bukan caranya, tetapi tujuan, matlamat. Nah, itu kan. Nah, sekurang-kurangnya kita nampak, oh, ada orang sembah patung, dah tentu kita nampak banyak. Ada orang sembah pokok, betul? Ya, kan? Ada orang sembah kubur.
sampai-sampai wali sebut sudah ini ada syubhanya, tapi sampai-sampai sekarang orang yang ziarah kubur pun dibilang kuburiyun oleh kelompok-kelompok Wahabi itu kan. Nah, contoh. Jadi mereka cuba mengaitkan orang yang menziarahi kubur itu sebagai penyembah kubur. Ya. Kenapa? Karena penyembah kubur memang ada. Memang wujud. Okey. Nah, yang lain menyembah binatang ada. Ada di India satu aliran menyembah lembu. Bukan satu aliran, pada umumnya agama Hindu mereka menyembah lembu, ya, menyembah sapi. Lebih buruk daripada menyembah sapi itu, tahi sapi itu dia orang sapu bodang. Berkat tahi sapi. Hah? Air kencing sapi diminum dia orang. Nah, ada yang menyembah bulan dengan bentuk sembahannya. Okey. Bukan lambangnya bulan, nanti lambangnya bulan kemudian orang bilang ini semua geng sembah bulan, bukan. Ada bentuk sembahan. Nah, ada yang menyembah matahari atau menyembah api, khususnya Majusi, kan? Ada menyembah busut, kata Mizi, kau pernah tengok kah? India banyak juga. Mana India Melayu menyembah busut? Saya jumpa dah. Menurun nombor ekor. Pakat dopi. Pungsu jantan. Melayu. Jadi bukan kita kira India, China, siapa bangsa kan. Tapi kita bercakap tentang orang yang menyembah. Jadi Melayu pun ada juga. Nah, kemudian Mizi menyatakan menyembah orang, betul. Tidak dinafikan. Lain, yang ke-9, replika kemaluan. Ya. Kemudian lambang-lambang pemujaan syaitan, kita sebutkan begitu. Eh. Yang ke-10-nya, iblis. Jadi itu, ini adalah, secara umum kita sebut, ini adalah berhala. Ya. Ketika dia disembah, nah bentuknya apa tidak dikira ya, dia telah menjadi berhala. Faham tak? Nah. Kemudian nanti teks kita menyatakan sujud. Sujud adalah bahagian, adalah part daripada bentuk menyembah. Faham tak? Nah, mungkin-mungkin nanti ada bentuk-bentuk lain. Okey, terus. Seperti sujud bagi makhluk. Nah, yang penting kita faham semuanya itu makhluk kan? Nah. Sujud bagi makhluk, nah itu bahasa kita. Bahasa ataupun istilahnya akidah, istilahnya iman pada sisi ahli sunnah wal jamaah ya. Nah, adapun orang-orang yang terlibat menyembah-menyembah ini, mana dia tahu itu makhluk. Mereka mungkin mengatakan pokok itu jelmaan Tuhan. Binatang itu jelmaan Tuhan dan sebagainya. Fahamkah? Nah, itu. Okey. Nah, sekarang kita faham sudah. Makhluk yang disembah. Makhluk benda, termasuk di sini. Ya, makhluk, benda, hal dan perkara yang disembah, maka ketika itu ianya menjadi berhala. Ya. Karena berhala itu lawannya, berhala itu sisi sembahan lawan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sisi sembahan. Nah, jadi apabila mereka tidak menyembah Allah, berarti mereka menyembah yang lain. Yang lain itu menjadi berhala. Fahamkah? Nah. Okey. Itu berhala apa yang disebutkan tadi? Itu berhala hissi. Nah, sekarang berhala maknawi. Kasih penjelasan, Arantau. Kecenderungan, okey, contohnya. Nah, kau kasi buat contohnya orang memancing. Nah, lepas itu. Nah, dia tidak ada berbanding buat di situ. Ya, dia tidak boleh dikaitkan dengan banding. Nah, istilah yang benar adalah cenderung dia kepada memancing sehingga meninggalkan. Itu. Sebab ini tahqiq ya. Nah, ini bukan cerita-cerita main damaji, bukan. Ini tahqiq. Kita sedang belajar apa? Kita sedang belajar tahqiq. Nah, perlu faham begitu. Ya.
Nah, kalau ayat kau tadi itu sebenarnya itu ayat usuluddin. Ayat peringkat usuluddin saja. Nah, Walid membezakan kepada kita. Nah, jadi tahqiqnya untuk menunjukkan bahwa kita tidak boleh cenderung sehingga meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ah, begitu. Paham kan? Nah, ulang ayatnya. Oke. Okay. Kurang-kurangnya ingat ya. Nah. Paham sila. Kau dengar apa yang Rantau cakap tu? Betul. Kau dengar betul? Nah, jika orang menjawab yang sama, jawab dulu. Nah, berhala maknawi. Kasi ulang. Nah, yang maknawinya itu apa? Nah, kecenderungannya, istilahnya ya. Nah, sekurang-kurangnya kamu berpegang dengan istilah itu dulu. Kecenderungan itulah ya terkait dengan berhala maknawinya. Dengan paham ah? Ada orang cenderung dengan itu, cenderung dengan ini, cenderung sampai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak salat dia yang wajib ditinggalkan sewenang-wenangnya tanpa merasakan apa-apa. Nah, ketika itu apapun kecenderungannya itulah yang menjadi berhala baginya. Ya. Okey. Kemudian katanya apa? Dan matahari. Nah, kita catat matahari tadi antara objek yang disembah. Dan bulan, ya. Dan lainnya. Nah, lainnya itu kamu orang dobitkan yang itulah yang baki daripada yang tersebut di sini. Nah, itulah berhala. Setakat pengetahuan kita ya. Nah, kita mencatatkan setakat pengetahuan kita. Mungkin ada lebih. Ya, manusia menjadikan makhluk, benda, hal dan perkara sebagai berhala. Nah, mungkin ada lebih macam-macam lagi. Tetapi sekurang-kurangnya dalam maklumat kita, nah ada 10 yang tercatat kurang-kurangnya. Nah, semuanya itu ada pencerahannya. Contoh orang, ada orang menyembah orang. Nah, maksudnya. Ada yang menyembah istri, menyembah suami, suami menyembah istri. Nah, mungkin begitu nantinya. Ya, dalam pencerahan-pencerahan. Suami menyembah istri pun ada. Ikut saja cakap bininya. Padahal bini itu menyeleweng, sesat saja. Nah, ada apa begitu? Sepatutnya, si bini, si istri mengikut cakap suaminya. Kan? Mau ikut macam mana? Suami pun menyeleweng juga. Cap ayam, tahu kan? Dikelangkabut semuanya. Ha? Makin bawa pedang pula dah malam ni. Tuyutak-getak. Dia sedang berlatih nak menjatuhkan Undertaker. Okey. Maka. Murad katanya. Maka murad. Murad ya bacaannya bukan murad. Ha? Murad itu nama orang. Muradun murad. Jadi perlu O kan ya? Perlu O kan? Untuk bunyi murad. Jadi M-U-R-O-D. Betul? Nah, jadi tukar buat O. Nanti kamu orang balik murad. Tiba-tiba ada orang-orang nama murad dalam majlis kamu orang. Ya, dia tanya. Kenapa panggil-panggil nama saya? Suka saya kan? Susah kita. Amin. Murad itu bahasa Arab ya. Murad bahasa Arab. Nah, dengan makna yang dikehendaki. Murad itu maksudnya yang dikehendaki. Jadi, murad daripada sujud itu yaitu menghantarkan dahi ke bumi katanya. Yang dimaksudkan dengan sujud pada teks kita menghantarkan dahi ke bumi. Nah, itu satu bagian yang disebut tadi ya. Mengantarkan dahi ke bumi itu satu bagian daripada bentuk sembahan mewakili perbuatan. Ya. Mewakili perbuatan. Nah, dalam banyak keadaan i'tiqad hati. Betul kan? Nah, sekarang kita bercakap mewakili perbuatan sebagai jalur yang boleh membawa kita kepada jadi kafir, jadi murtad, jadi binasa iman. Okey, terus.
Murad ai yang dikehendaki daripada sujud itu iaitu menghantarkan dahi ke bumi. Nah, itu biasa saja kan? Mengantarkan dahi kita. Nah, jika ada perbuatan menghantarkan dahi ke bumi, ke atas yang kita sebutkan ini, ya, yang kita sebutkan di sini dan termasuk di sini, kan? Nah, semua itu menyebabkan kita jadi kafir. Menyebabkan kita jadi murtad, bahasa fiqhnya. Menyebabkan kita jadi binasa iman dan Islam. Nah, itu bahasa tasawufnya. Jelas ya? Okey. Dan katanya, dan seperti. Nah, ini termasuk ya. Termasuk apa tadi? Termasuk sujud. Istilah dasarnya adalah sujud. Dimaknakan dengan makna seperti sujud. Atau disamakan dengan seperti sujud. Kan? Nah, kalau kita, kalau Walid di sini tidak memaknakan sujud saja. Lebih tepat adalah sembah, betul kan? Nah, tapi kerana musannif mengajar tentang perbuatan. Nah, kalau musannif bercakap tentang i'tiqad, nah, terlibat semua sudah. Tapi musannif bercakap tentang perbuatan, maka dia menghuraikan sudut-sudut perbuatan. Ya. Jadi katanya, dan seperti menghampirkan diri bagi makhluk, menghampirkan diri bagi makhluk, disebut sudah tadi, makhluk, benda, hal dan perkara. Menghampirkan diri bagi makhluk dengan menyembelih, katanya di sini, menyembelih kambing, umpamanya ai contohnya. Menyembelih kambing umpamanya ai contohnya dengan namanya ai makhluk. Dengan nama, atas nama, boleh saja disebut begitu. Dengan ai atas namanya makhluk. Nah, contohnya, nak kasih contoh juga kan. Dia sembelih kambing atas nama Tok Keramat Panglima Ikan. Itu contoh. Dengan. Hal ini diamalkan oleh orang Melayu kita, tahu kan? Bukan Melayu, bah Cina. Walid pernah bekerja di satu kilang di Prai, Ketika itu cari duit mau pergi belajar. Tiba-tiba diumumkan ada gangguan seminggu selepas gangguan itu. Tiba-tiba diumumkan di not papan kenyataan akan buat kenduri. Begini. Dah. Jadi ada yang kutip sumbangan, kutip siapa yang nak mau menyumbang tu buat kenduri. Termasuk kilang akan pisang kilang bekas kenduri juga. Walaupun tanya-tanya dia orang cakap itu permintaan untuk keramat. Untuk keramat di situ. Bah. Jika tidak buat kenduri, darahnya tidak disimbah. Tidak dia apa, darah kambing yang disembelih itu tidak disimbah keliling kawasan kilang itu. Nah, nanti gangguannya lagi besar. Nah, dia orang pun sembelih kambing. Namanya Tok Keramat Panglima Hitam, boleh ingat lagi. Bah. Keramat Panglima Hitam. Nah, walaupun tengok umur saja, kata. Yang sembelih pun bodoh. Yang semua bodoh. Kan? Nah, itulah jahil tidak belajar. Kan? Itu. Jadi, sudah tentu dia sembelih kerana Tok Keramat itu. Kan? Nah, sebab itu, hal ini, kalau dalam konteks fiqhnya dibincangkan tentang sembelihan, bab sembelihan. Nah, kenapa kau sembelih ayam ini? Mamak saya mau datang. Nah, jangan makan mbak ayam itu, sembelihan itu. Kau faham tak? Nah. Dalam fiqh. Ya, tinggal lagi kita meremehkan, kita meringankan, atau kita mengambil berat. Tinggal itu saja. Faham tak? Nah, kenapa kau sembelih kambing ini? Saya sembelih sebab kawan saya mau datang. Paham tak? Nah, itu salah. Jadi, kenapa kau sembelih? Nah, itu jawapannya. Ku sembelih kerana Allah untuk menjamu kawanku. Ku sembelih kerana Allah untuk menjamu mamakku. Ku sembelih kerana Allah untuk jamu orang miskin. Paham tak? Nah, itu yang betul. Apa dia? Kategori maksudnya kategori dari segi apa?
Kita dah bincang fik tadi. Kita dah bincang fik. Ha. Dia boleh menyebabkan kita murtad. Tu yang dah abang kata kena belajar benda ni. Dengan cemelih itu nampak simple. Ada masalah apa? Simple saja. Tarik bisa berat habis. Ya? Tapi ada hal yang kita perlu jaga. Apalagi cemelih itu membabitkan nyawa. Nyawa makhluk lah. Makhluk lain. Makhluk Allah Ta'ala juga kan. Nyawa. Jadi dalam fik dia bincang benda tu jelas. Jadi jelas tak saya sebut tadi? Bukan, apa nama? Contoh kita kata tadi kan, kita sebut, aku sembelih, bukan kerana mak nak main. Bukan kerana kawan nak main. Bukan kerana. Aku sembelih kerana Allah. Tu nak pastikan bahawa kita menyembelih kerana Allah tu, maka disebut salah satu syarat sembelih adalah niat kerana Allah. Pisau yang tajam memutuskan amri dengan amrah. Betul tak ada sebut begitu? Ha. Jadi apa maksud niat kerana Allah? Untuk memastikan ketika terputusnya nyawa makhluk tadi itu dengan pisau kita, dengan tangan kita, menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang melepaskan kita daripada jadi kafir, jadi murtad atau binasa iman Islam tu. Yang tu pisau tajam sama aja. Kan? Dalam hal lain sama aja, pisau tajam, tajam tak tajam pisau tak menyebabkan kita jadi murtad, tak menyebabkan kita jadi binasa iman, tak menyebabkan kita jadi binasa Islam. Cuma kita berdosa sebab pisau kita tak tajam, biduk tonyoh tengok korang tu. Tapi dalam perkara niat, nampak tu? Jelas tu fakta dia. Jadi kita nak abak kata, kita tidak boleh melakukan sembelihan. Apa itu sembelihan? Sembelihan artinya memutuskan nyawa. Mesti. Kan? Disandarkan kepada makhluk, benda, hal dan perkara. Nah ini berarti mesti disandarkan kepada Allah SWT tu. Tak bersabit pun mak mentua, pak mentua tak boleh nak sabit. Kalau nak sabit pun orang panggil sabit pada adat. Boleh faham saya sebut kan? Hak sabit pada adat, pada syarak ni, dia faham ke tak? Takut dia cakap tu pun dia tak faham. Ha, bila dia tak faham tu yang bawa rosak kita tadi tu. Boleh jalan tempat tu kan? Ha. Dia tak mengaji fiqah sembelihan. Sembelih. Hak tu yang bawa rosak. Bukan sembelihan tu. Tak mengaji tu. Tak tipa tu. Ha, hak tu bawa kita jadi rosak. Yang jelas kan? Ha, sebab itu saya duk sebut awal tadi, saya sebut susunan saya tadi. Kan? Kalau dia tak mengaji, tak ada ilmu, ni benda-benda ni semua rosak belakang ni. Mai perbuatan-perbuatan jadi rosak. Ni kita duk bincang perbuatan rosak ni. Perbuatan apa? Sembelih aja. Tapi perbuatan tu rosak. Kan? Kalau perbuatan itu nama dia bercakap, bercakap pun boleh rosak. Dia boleh habak kata orang tutup aurat ni hantu kum-kum. Kan? Tahun 80-an kah? 90-an kah? Dia sebut dia kan? Hantu kum-kum. Kita yang kawan sembang hantu ni pun tak pernah tahu ada hantu kum-kum. Kan? Contoh. Padahal itu tentang menutup aurat. Betul? Itu syariat Allah SWT. Kalau dia bercakap begitu dengan tujuan menghina, nah, perbuatan itu menyebabkan jadi kafir. Ha, tu kita habak kita sebut tu. Kalau tak ada ilmu, semua ni jahanam habis. Kalau hak ni jahanam habis, kehidupan kita jahanam habis. Kenapa? Kerana ini adalah kehidupan kita dah sebut awal tadi kan. Ha. Life kita tu rosak habis. Tak kira, serban besar bekuih pun rosak. Ha, serban bukan dekat besar bekuih, besar lori tu pun. Serban dia, dia rosak situ. Ha. Sebab rosaknya iman, ukuran dia bukan alim jahil. Rosaknya ibadah, nah ukuran dia alim jahil. Kerana dia jahil, kerana dia tak tahu. Kan? Jadi para ulama sepakat mengatakan jika dia tak tahu, dimaafkan. Dia berdosa dekat dia tak tahu tu. Itu ibadah. Tapi akidah bukan ukuran alim jahil. Berlaku ya, batal lah. Nah itu. Boleh clear? Eh? Nah kita contohkan pula lagi perkataan. Boleh kita contohkan lagi i'tiqad. Kalau dia sembelih itu tadi dengan i'tiqad kerana kawan nak mai, somebody nak mai, awal-awal lagi jahanam dah. Tak i'tiqad pun jahanam, siap, rosak. Itu contoh. Dengan? Nah, begitulah juga sendau gurau, bersendau gurau. Sampai apa ni? Dulu dia berkata apa, kalau hukum hudud ni dijalankan. Hukum hudud? Hudud adalah apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Berarti hukum itu adalah hukum Allah.
Jalan ni, kita jenuh makan tangan ni. Dia nak melawak ya. Cakap tu cakap melawak. Contoh. Kenapa? Kenapa dia boleh duduk melawak benda-benda lagu tu? Senangan itu adalah hak. Itu adalah hukum Allah SWT. Pernah jahil. Itulah agama kita. Daripada awal lagi tak bagi kita jahil. Suruh kita reti. Suruh kita belajar. Suruh kita pandai. Pandai agama. Betul. Faham betul. Okey. Jadi faham ni ya? Faham teks tadi, ayat tadi ya? Seperti menghampirkan diri bagi makhluk. Ya, perbuatan tu. Perbuatan menghampirkan diri bagi makhluk dengan menyembelih kambing umpamanya dengan namanya. Menghampirkan diri itu makna mudahnya adalah mendekati. Makna mudahnya nak syafaat, nak berkat, nak pertolongan dan sebagainya. Ha, tu. Kan? YB nak main rumah kita. Kita pun sembelih takkanlah. Sebab kita nak pertolongan daripada YB itu. Nak mendekati dia istilahnya begitu kan. Ha, ini semua salah belaka. Kan? Yang betulnya macam mana? Sembelih lah kerana Allah SWT. Sembelih lah pergi kambing apa-apa nak sembelih. Kerana Allah SWT. Sudah. Ha, macam tu cara dia. Kan? Baru kita selamat daripada syubhah perbuatan, syubhah i'tiqad. Okey. Dan katanya, dan seperti membuang, masih lagi kita bercakap topik perbuatannya, jalur perbuatan ini. Jalur tingkah laku, perbuatan ataupun tingkah laku. Itu. Amaliyah dalam bahasa Arab. Seperti membuang Al-Quran. Seperti membuang Al-Quran. Ini termasuk perbuatan yang boleh menyebabkan jadi kafir atau murtad atau binasa iman. Apa? Membuang Quran. Nah, perkataan membuang Quran dalam syarah-syarah tahqiq yang lebih besar, lebih luas, membincangkan sekurang-kurangnya dua keadaan. Ya. Dua keadaan. Pertama, pegang kitab Al-Quran ini, buang. Ya. Nah, tentang itu para ulama ada yang lebih halus. Mereka mengatakan bukan pegang macam tu, Quran itu buang saja. Termasuk jika adanya ayat Al-Quran, pasti ayat Al-Quran, diketahui bahawa ayat itu ayat Al-Quran, dibuang kerana menghinakannya. Nah, tetap jadi kafir. Perbuatan membuang itu menyebabkan jadi kafir. Boleh fahamkah? Nah, satu Al-Quran ya, Al-Quran, induk Al-Quran. Ditampak dengan tujuan menghinakannya, itu jadi kafir. Jadi ada ulama yang mendetail, lebih halus lagi. Bukan satu Quran. Ya. Satu kertas yang tercatat di dalamnya ayat Al-Quran, nah dibuang kerana menghinakannya. Sama saja sifatnya. Ya, menghinakan ayat Al-Quran itu, nah tetap jadi kafir. Nah, adapun ayat Al-Quran itu kita faham enggak? Macam mana yang dikatakan ayat Al-Quran? Contoh. Ada baris. Nah, kau saja yang perlu baris itu. Walid tidak perlu baris. Kau tulis ayat Al-Quran itu. Kau mau baca yang tidak ada baris. Kau pegang Al-Quran. Kau tidak perlu. Nah, yang dikatakan satu ayat itu. Contoh ya. Yasin. Satu ayat. Faham enggak? Nah, jadi apabila ada di dalam kertas, di satu-satu kertas satu ayat, kita sebut sudah tadi satu ayat contoh Yasin ya. Nah, ini satu ayat sudah. Alif Lam Mim ini satu ayat sudah. Qaf ini satu ayat sudah. Fahamkah? Nah, ketika itu ada di kertas, kau ambil dengan tujuan menghinakannya, kau campak, kau jadi murtad, jadi kafir, jadi murtad, jadi binasa iman dan Islam. Fahamkah? Nah, itu faktanya. Nampakkah? Nah. Bukan ayat itu panjang berjalan. Ini saja. Ini ayat ini. Qaf. Kan ada surahnya. Qaf. Qaf. Wal kita. Apa? Qaf. Surah Qaf. Lupa sudah. Ya. Yasin. Lagi apa? Taha misalnya kan. Nah.
Ain sin qaf misalnya. Nah, itu ayat, itu satu ayat. Kan? Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Nah, melainkan tidak memberi makna. Ya. Yang tidak memberi makna, contohnya di kertasmu itu tulis ba atau alif atau lam yang tidak memberi makna. Nah, itu tidak tidak memudaratkan imanmu. Jelas ya? Yes, terus. Ada satu perkataan, bukan ayat Al-Quran. Okay. Tahu datang teksnya, teks itu datang dalam, contohnya teks Melayu. Tapi ada perkataan Ar-Rahman misalnya. Nah, yang kita maksudkan di sana adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu Arabiyun. Dan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Jadi Allah telah menurunkan, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran, Qur'anan Arabiyan, dalam bahasa Arab. Jadi, walaupun ayat itu bunyi macam Arab, tapi teksnya Melayu, nah tidak dikira sebagai Al-Quran. Teks orang putih pun tak dikira sebagai Al-Quran. Faham tak? Kalimah apa? Yalah, kalau kalimah saja, dia bukan ayat. Yang kita maksudkan tadi, yang penjelasan kita adalah ayat. Yang ada di dalamnya ayat Al-Quran. Katakan, sekeping kertas, A4. Kemudian ada di dalamnya ayat Al-Quran. Sekarang, Cik Puan faham ayat Al-Quran itu macam mana? Ha? Ha, faham dah? Ha, kita dah mak tadi, Yasin. Itu satu ayat. Kan? Kalau main ya saja, itu bukan ayat. Itu tidak boleh dikira. Itu adalah huruf. Faham ni? Nah, huruf itu tak ada hal. Pegang-pegang huruf. Tak ada hal. Kita perhinakan dia pun tak ada hal. Okey? Tapi kalau satu ayat, dan kita pasti bahawa itu adalah ayat Al-Quran. Walaupun ayat itu simple, very simple. Macam itu. Kita apa Quran, ayat yang tak dipakai. Kita menghinakan dia. Nah, tetap. Ini yang terkait dengan hukum tu. Jelas eh? Okey. Nah, kita kena sebut pasal generasi kita mungkin masih tahu. Generasi akan datang, mana dia tahu ayat Quran ayat apa. Semua buta kayu habis semua. Okay. Tetap jadi kafir. Ditulis ayat Quran. Walaupun satu ayat. Yang pasti ayat Al-Quran ya. Nah, kalau bukan ayat Quran, apa? Ya. Nadwatul Furqan, nampak macam ayat Quran dia kan? Siapa dia pakai baju tu tau? Ekal pakai. Mizi kau pun pakai juga kan itu hari kan? Rantau selalu pakai. Ha. Kalau tengok pada jauh, Nadwatul Furqan, ayat Quran. Ha, tu bukan takat lempak, hal terajang naik pung ke atas tu. Jatuh balik terajang lagi macam filem Shaolin apa maga tau. Shaolin Soccer. Ha, kan? Ha, tak nak masalah apa? Tengok kan? Faham tak tu? Tapi kalau ada di situ, Yasin, bukan nama orang. Dia yakini bahawa itu adalah ayat Al-Quran. Kalau ditulis sini, Yasin, memang nama dia Yasin, tak ada hal lah. Macam kita kata tadi, Shaolin Soccer punya terajang. Tak apa. Tapi kalau diyakini itu adalah ayat Al-Quran, Yasin. Sebab itu ayat Al-Quran datang dengan sifatnya. Dalam ulumul Quran dia ajak itu. Kan? Sebab dia tak dia demai dengan sifat. Salah satunya berbaris. Itu salah satu sifatnya lah. Selain daripada berbaris, bentuk bacaannya. Takkan orang baca Yasin? Ha? Yasin. Ada orang baca aku tu kan? Ada eh. Orang baca macam mana? Ha, Yasin. Tunnya tu ada tun. Betul kan? Ha? Jadi dia ada sifatnya Al-Quran itu sendiri. Siapa di sini pandai ilmu ulumul Quran? Ha? Ada di antara kita yang pandai ulumul Quran? Kamu orang belajar ulumul Quran dah? Kau jangan tunjuk jul, bab. Kena anak jul tu. Dia pun mau bikin tahanan sama kau saja tu. Nah, ulumul Quran tu salah satu hal. Yang pentinglah ilmu sumber kan? Nah, jadi kita memahami Al-Quran berarti kita memahami sumber kita.
Perlu ada tu. Ya, kita belajar Quran, kita belajar tajwid saja. Kita berpegang dengan satu part ulumul Quran, waratilil Qurana tartila. Itu satu bahagian. Sebenarnya ulumul Quran itu sangat luas, termasuk selain daripada tadabbur pengertian, termasuk bagaimana untuk mengenali bahawa itu adalah ayat Al-Quran. Faham tak? Nah, ketika orang tidak tahu ayat Al-Quran, Nadwatul Furqan. Bunyi macam ayat Al-Quran kan? Tahu, kita tahu. Sebab itu, pada era 80-an, tahun 70-80-an, Umi Kalsum, penyanyi Mesir itu, penyanyi sekular di Mesir itu, kan, lagunya ada di radio kita, betul kan? Nah, itu kami generasi 80-an tahu. Pagi-pagi saja ada Umi Kalsum. Habibi. Nah, begitu berbunyinya kan. Oh, baca Quran sudah. Orang tua-tua bilang baca Quran sudah. Nah, kerana dia tidak tahu Arab kan? Bukan persoalan tahu Arab. Ulumul Quran itu akan mengajarkan kita tentang bagaimana untuk mengenali Al-Quran, tahu tak? Nah, itu. Yes. Dah lah. Dia buang tu, dia buang lentung sampah kan? Kenapa dia buang lentung sampah? Dia tak suka penganjur kerana menghina ayat Al-Quran. Lepas tu dia ambil Al-Quran di baju dia tu buang tong sampah. Okey. Dia buang tu dia buang di mana? Ada tak tujuan dia menghinakan? No, kalau dia tidak menghinakan, berarti dia berdosa kerana membuang, walaupun itu baju, yang termaktub di sana ayatul Quran. Ah, itu. Ya, jadi sisi pandang buang itu boleh menyebabkan kita berdosa dan boleh menyebabkan kita kafir. Ah, jelas ya? Okey. Jadi kita sebut tentang membuang Al-Quran, perbuatan yang menyebabkan jadi kafir antara lain adalah membuang Al-Quran. Jadi boleh sebut di sana sekurang-kurangnya ada dua. Satu, campak yang kita sebutkan tadilah. Kan? Tapi tetap sifatnya jarang-jarang berlaku. Jarang-jarang berlaku. Kalau di daerah kita ni, sekali ikut berlaku di Masjid Sungai Lalang. Masjid Sungai Lalang. Jadi Al-Kisahnya lah pengajaran kita ambil. Ya. Orang tak lantik dia jadi imam. Orang tak lantik dia jadi imam. Bila imam tu dah hilang, ghaib. Dia ada kes di Sungai Lalang tu, imam ghaib. Imam tu ditangkap di rumah seorang janda. Al-Kisahnya tu. Kan? Allah, Masya Allah. Jadi kemudian, ghaib. Imam tu ghaib. Tak tahu lah dia ghaib. Ghaib di alam ghaib kan? Dia ghaib mana? Kita tak tahu. Jadi, ada seorang yang dia ni duk mengajak Quran lah. Dia duk mengajak Quran di rumah dia. Jadi dia duk tagan-tagan dia jadi imam. Jadi dia pun pindah mengaji Quran tu mai ke masjid. Hari-hari dia ada di masjid. Boleh dikatakan setiap masa dia ada di masjid lah. Dia lah jadi imam. Lepas azan orang azan, dia nanti jadi imam. Dia take over imam tu dulu. Lepas tu berlaku mesyuarat. Mesyuarat tu tak lantik dia jadi imam. Lantik orang lain. Alasannya, walaupun dia mengajak Quran pun tak betul. Alasan orang lah. Jadi dia marah pasal itu, dia koyak Quran. Koyak Quran. Dia baling. Berselerak dalam masjid. Tanya orang Sungai Lelang, tak tahu apa. Itu contohlah. Kan? Nak beritahu kata, orang buang Quran ni, campak Quran, buang Quran ni sebenarnya ada, cuma tak banyak. Jadi kita nak habak dalam konteks kita berbincang ni, kes membuang Quran dengan diperhinakan dia ni tak banyak. Nak beritahu yang tu je. Lalu yang banyaknya apa? Yang banyaknya yang kedua. Yang kedua. Belum cakap lagi yang kedua. Nombor satu, tak banyak. Kan?
buang Quran, pegang Quran, campak, memperhinakan Quran, sebagainya, dan konsep yang kita bercakap. Jadi tak banyak. Dengan 1,000 mungkin satu kes. Ya. Mungkin-mungkin bukan 1,000 lah, 10,000 satu kes. Tak banyak. Kan? Pada umumnya, kita telah terdidik, terdedah dan terdidik dengan nama kata Quran kita kena jaga. Hantu sekalipun, piang sekalipun, jahat macam mana sekalipun, nah, sekurang-kurangnya kita terdidik dengan menjaga Quran dia. Kan? Nah, mungkin-mungkin jadi budaya dalam kita. Okay? Budaya sajalah. Okay? Tapi yang kedua yang kita nak sebut ni, hak ni banyak. Hak ni sangat banyak. Apa dia? Meninggalkan Al-Quran. Daripada menjadi inspirasi dalam kehidupan. Hak ni banyak. Hak ni tak terbilang banyak. Hak jenis kedua ni. Ya, meninggalkan Al-Quran daripada menjadi inspirasi di dalam kehidupan. Allah, Masya Allah. Yang ni banyak. Nah, apa dalilnya? Ha, kita kaitkan dengan dalil sikit. Apa dalilnya? Meninggalkan Al-Quran dengan makna tidak menjadi inspirasi di dalam kehidupan. Boleh menyebabkan jadi kafir. Apa dalilnya? Boleh menyebabkan jadi murtad, boleh menyebabkan jadi binasa iman. Dalilnya hadis Nabi SAW. Masyhur Bukhari, Muslim, banyak meriwayatkan. Sahibul hadis kebanyakan meriwayatkan. Apa hadisnya? Taraktu fikum amrain. Lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan bagimu, wahai umat manusia, dua perkara. Bila mana kamu berpegang dengannya, kamu tidak akan sesat selamanya. Nabi sebut, terjemahannya, kamu tidak akan sesat. Terjemahan itu disebut, kamu tidak akan sesat. Lan tadillu, ayatnya, teksnya, redaksi teksnya berbunyi, lan tadillu, lan tadillu, lan tadillu abada. Nah, itu bunyinya, lan tadillu abada. Ma in tamassaktum bihima, selagi mana kamu berpegang dengan keduanya, kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kita nak bincang, lan tadillu abada. Maknanya adalah selamanya, lan selamanya. Tadillu, kamu tidak sesat. Silap. Lan dengan makna tidak. Lan dengan makna tidak. Tidak. Tadillu, kamu selamanya. Ta, kamu. Ta ini ta mudhara'ah ya. Dipanggil ta mudhara'ah. Tadillu, adillu, yadillu. Nah, itu perlu belajar nahunya nanti. Okay? Selamanya kamu. Tidak kamu sesat. Ta kamu dhillu sesat abada selamanya. Ini teks Arab ya. Bila dimelayukan jadi begini, bah. Tidak kamu sesat selamanya. Selamanya. Abada dengan makna selamanya. Okey. Nah. Jadi apa yang kita mau bahas di sini? Yang kita mau bahas di sini adalah perkataan sesat. Okey. Perkataan sesat itu yang kita mau bincang. Nah, sesat itu apa? Mizi. Sesat itu apa? Nah. Sesat itu adalah menyeleweng, bercanggah, ya kan, daripada Al-Quran dan sunnah Nabi tersebut. Faham ke? Nah, sesat itu adalah menyeleweng ataupun bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi sesat itu bukan hukum, betul? Nah, sesat itu bahasa. Sesat itu istilah bahasa bagi menunjukkan penyelewengan ataupun apa tadi? Penyelewengan dengan apa? Penyelewengan dan percanggahan, ya.
Jadi sesat itu pada menggambarkan, sesat ya, pada menggambarkan satu penyelewengan. Dan kedua percanggahan. Dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, jadi ini bukan hukum. Paham enggak? Nah, hukumnya atas penyelewengan dan percanggahan itulah disebut sebagai kafir. Nah, ada sudah. Nah, hukum daripada penyelewengan dan percanggahan itu nanti boleh menyebabkan kau jadi kafir atau murtad atau binasa iman dan Islam. Jelas ya? Jadi sebab itu kita perlu jaga jangan kita sesat. Kenapa? Karena sesat itu boleh menyebabkan kita jadi kafir. Sesat itu boleh menyebabkan kita jadi murtad. Atau sesat itu boleh menyebabkan kita binasa iman dan Islam. Nah, jika tidak mau sesat, apa yang kita perlu lakukan? Ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kemudian tambahan kemudian apa yang disepakati oleh para ulama. Disebut ijma'. Nah, ikut itu. Kenapa kita perlu ikut apa yang disepakati oleh ulama? Ulama tidak sunyi daripada dosa. Ulama bukan maksum. Nah, kerana kita tidak pandai Al-Quran, kerana kita tidak pandai hadis Nabi SAW. Yang pandai Al-Quran dan hadis Nabi itu adalah ulama, gitu kan? Apabila kita menafikan ulama, nah awal lagi kita sesat. Nah, Wahabi dia menafikan ulama kan? Ayat Wahabi begitu, ulama tidak maksum katanya. Nah, kita tahu dari kita lebih dulu tahu bahawa ulama tidak maksum. Paham kan, Mizi? Nah, kau kasih paham betul bah, kau pun mau jadi Wahabi kadang-kadang aku tengok. Selalu saja Dr. Mazhar, Dr. Mazhar. Okey, Pak. Nah, paham sudah ya? Nah, ada pertanyaan ke setakat itu? Nah, artinya mudah. Arti mudahnya adalah ketika meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita ambil dalam konteks tambahan, konteks umumnya, meninggalkan ijma' para ulama, nah, kita sesat. Kita sesat. Nah, apabila kita sesat itulah, kita berkemungkinan jatuh menjadi kafir. Faham enggak? Nah, itu maksudnya. Yes, cikgu tadi. Okay. Keamatan Kadazan Iban. Dia ada kaedah yang membincangkan tentang boleh tak kita bersosialisasi dengan budaya orang lain. Budaya. Nah, para ulama sepakat mengatakan sekiranya budaya tidak menjadi hal. Sekiranya hal itu terkait dengan agama, nah itu yang menjadi hal. Jadi ukuran kita di situ budaya apa sosialisasi tadi, budaya atau terkait dengan agama. Ah, itu isu kita dulu, kita sebut begitu dulu. Nah, jadi bila cikgu sebut tadi gawai keamatan gaya guru nyamai nyahmi mai pimai itu, itu kan bunyinya kan? Betul macam tu kan? Gaya guru gerai nyamai. Nah, jadi kita bersosialisasi dalam keadaan kita meyakini bahawa itu adalah agama bagi dia. Itu adalah acara agama bagi dia. Kita berkeyakinan. Nah, ketika itu kita tidak boleh. Kalau kita terlibat, berarti perbuatan kita dalam hal perbuatan. Antikot satu hal lagi tu. Antikot kita akan bincang nanti. Dalam hal perbuatan, masalah lah. Boleh menyebabkan kita jatuh di dalam yang kita sebutkan di sini tadi semua. Ha. Tapi kalau budaya tidak menjadi hal. Kalau merujuk kepada fatwa JAKIM ketika timbulnya isu meraikan perayaan, kalau tak silap saya tahun 97 ke 98. Okay, meraikan perayaan orang lain kan. Masa tu dia ada kongsi raya, bagai-bagai tak pada masa tu. Depa raya lah, kongsi raya lah, apa-apa. Akhirnya meresahkan masyarakat. Bila meresahkan masyarakat,
masyarakat pun adalah saluran yang menyebabkan bersidangnya JAKIM. Ini kita merujuk JAKIM dulu. Sekarang kita nak kata apa kemudian. Okay. JAKIM bersidang adalah ilmuan-ilmuan yang berautoriti pada sisi mereka bersidang. Dan keluarlah fatwa. Okay. Antara fatwa tu yang saya ingat, macam kita sebut tadilah, sekiranya perayaan itu bukan sabit dengan agama, kan, berarti perayaan itu sabit dengan budaya, maka di situ harus. Termasuk kita nak mengucapkan ucapan itu, kan. Jadi dia bagi contoh, contohnya agama Hindu. Dalam agama Hindu, perayaan agamanya adalah Thai Pusam. Itu perayaan agama. Nah, di situ ada pemujaan pengabdian dia panggil. Sedangkan Deepavali, nah itu perayaan budaya. Itu diklasifikasikanlah dalam negara kita, kan. Diklasifikasi macam tu. Jadi yang tu bukan agama. Deepavali bukan agama. Deepavali adalah budaya. Kerana ada penganut Hindu yang tidak menerima Deepavali. Ada. Kan? Itu kita kena tengok kepada kitab-kitab Hindu lah. Nantilah 50 tahun akan datang baru kita kaji kitab Hindu. Okey. Itu. Jadi fatwa tu nampak gayanya tak canggahlah dengan fatwa-fatwa para ulama sebelumnya. Tak canggahlah. Cuma dalam konteks kita Malaysia lah, kan. Kalau ulama Mesir buat keluar fatwa tu, di Mesir bukan ada Hindu pun. Misalnya. Jadi balik kepada persoalan cikgu. Cikgu tanya soalan tadi, katalah cikgu berada di posisi itu. Cikgu yakin tak bahawa pesta keamatan ni bukan agama misalnya. Kan? Cikgu yakin. Kalau cikgu yakin, kata ini agama dia ni. Yakin cikgu itu, kalau cikgu pergi gagah, bahaya. Sebab berdasarkan kepada keyakinan kita. Kan? Nah, kalau kita kata ini cikgu yakin ini bukan agama, ini apa nama ni, budaya dia saja misalnya. Nah, itu di situ ada keharusan. Jadi kita perlu ada pengetahuan jugalah untuk mensabitkan itu adalah agama, itu adalah budaya. Kena ada pengetahuanlah. Baik tu timbul email ucap apa nama dia, Christmas. Kan. Christmas itu perayaan agama ke perayaan budaya? Jul, kau ada awek Kristian buat dia, kosong dia. Nah, datang dia punya hari raya itu, kau pun Merry Christmas. Kau ucap kepada dia, happy bla 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 lah. Boleh pun tidak tahu, kan? Nah, ketika itu sabit. Nah, kerana apa? Kerana Christmas itu adalah perayaan agama. Ya, faham Jul? Wallahualam. Selesai guna? Okey. Yes. Okey, jadi pertanyaan itu agak umumlah. Orang yang terbabit dengan sukan. Mungkin yang terbabit dengan sukan dia tak pernah fikir pun pasal itu, dia kira nak main bola, dia kira nak terjun Olimpik, kan? Ada yang dia tak terjun tapi dia syok tengok orang terjun. Misalnya kita kata, kan. Jadi dia tak terfikir pun soal itu. Berarti soal itu tidak mempengaruhi dia. Jadi di situ satu sisi kita kata ada keharusannya dalam bentuk keterlibatan. Perbuatan dia tidak menyebabkan mudarat. Satu sisi. Tapi sisi lain banyak mudarat daripada manfaat. Kita bincang sisi fake-nya. Sisi fake-nya yang namanya sukan kita ni banyak mudarat daripada manfaat. Tengok aurat orang. Tengok orang tak tutup aurat. Macam-macam, kan? Dari sudut tu. Bermakna kata, kalaupun tidak sampai kepada isu menjadikan, mengkafirkan kita, tapi dia tetap menyangkut isu berdosa di situ. Macam kan? Jadi, persoalan nama Haji tadi tu, benda ni main dari Olimpik itu nama satu dewa apa semua. Jadi, orang yang terlibat tadi, yang terlibat dengan itu, pernah dia tahu benda tu misalnya. Kan? Sebab fakta sejarah ni, sesuatu benda mesti ada asal-usul dia. Itu fakta. Macamlah bola. Main bola. Kan? Dia ada fakta. Cuma berbeza fakta. Fakta di sisi umat Islam mengatakan ada dua fakta di sisi umat Islam.
Satu mengatakan bola, permain bola itu datang daripada peristiwa terkorbannya Sayyidina Hussein. Apabila kepalanya dipancung oleh tentera-tentera Yazid, katanya, kan? Nah, kepala itu disepak, sepak main. Nah, ada yang bercerita begitu. Satu sisi lain mengatakan sebelum umat Islam menguasai benua India, ya, menguasai benua India. Nah, ini sebelum pemerintahan Islam wujud di India. Nah, ada pemerintahan sebelum itu tidak Islam. Faham tak? Pemerintahan itu bukan Hindu, bukan Buddha. Dia lebih kepada Majusi. Mereka menyembah api sebagainya. So, dalam perayaan mereka ada satu amalan. Amalan itu pun tercetus daripada mereka berperang dengan umat Islam. Mereka berperang dengan umat Islam. Mereka berjaya membunuh satu seorang panglima. Tak ingat nama dia. Kan? Kepala panglima inilah yang mereka sepak-sepak main. Diceritakan begitu. Ini versi sebelah dunia kita, dunia Islam kita. Nah, versi sebelah barat pun ada juga. Ada juga ceritanya. Kononnya meraihkan kejatuhan Islam. Kan, dia pemain sepak-sepak kepala umat Islam. Khasnya di Perancis. So, waktu Perancis berjaya menjajah Tunisia, utara Afrika. Ya, utara Afrika itu semua negara Islam. Nah, mereka main sepak kepala orang Islam ni. Satu keseronokan. Eh? Kan? Dan keseronokan itulah yang akhirnya sekarang ni dikomersialkan jadi football. Jadi main bola. Wallahu a'lam. Kita tak tahu, ya. Ini fakta-fakta, mungkin ada sentimen dan sebagainya, kita tak pasti. Kita pun tak sempat nak mengkaji benda-benda macam tu. Cumanya kita nak abang kata terkait dengan persoalan majlis kita tadi, kalaulah dia faham bahawa Olimpik ini satu bentuk pemujaan dewa, kan? Dia faham benda tu, dia terlibat, berarti dia masalah. Itu sajalah. Kan? Sebab walaupun kita duk berbincang tentang perbuatan, nanti dia ada kaitan dengan i'tiqad tu. Bila kita bincang bab i'tiqad, baru kita akan nampak kaitan dia. Jadi dia tak akan berlaku perbuatan tu saja. Perbuatan tu saja dia berdosa. Kan? Yang menyebabkan perbuatan dia itu membawa kepada jadi kafir, murtad dan binasa iman adalah dengan terkait dengan i'tiqad nantinya. Itu yang penting faham begitu. Kalau perbuatan saja dia berdosa besar. Begitu. Nah, clear? Nah? Okey. Terus. Kalau dia faham kata ini mengarut, ini adalah terkait dengan agama yang syirik. Jadi dia faham kata ini adalah satu hal yang syirik sudah. Dia tak boleh terlibat. Dia terlibat, dia berdosa pasal itu. Apalagi dia main tekotkan. Oh, rupa-rupanya ada Tuhan nama dia Zeus. No? Contohlah kita kata. Ada Tuhan nama dia Thor. Ada Tuhan nama dia. Dia duk buat ada Tuhan pula. Masalah. Itu je lah. Kalau dia tak tahu apa, filem ada apa. Dia berdosa pasal itu, ya. Pasal dewinya si Zeus tu, dia punya pakaian dia nampak paha. Tapi, kita ada tengok filem apa dalam Facebook ni. Rupanya filem pasal Tuhan-Tuhan Greek ni. Dia punya pakaian dia. Sebab itu, Zeus, abang kepada Zeus ke? Adik kepada Zeus ke? Dia nak membunuh Zeus tu. Kerana dia nak ambil bini Zeus tu. Tu dia, Tuhan merebut bini. Jadi seolah-olah macam begitu kan. Implikasi tidak dapat dinafikan lagi, no? Implikasi tetap berdosa. Dia tak jadi kafir, tak mudarat kepada iman, tapi dia mudarat kepada Islam. Tak mudarat kepada akidah, dia akan mudarat kepada ibadah. Macam tu. Bahasa mudah kita bercakap lah kan.
tak mudarat pada ibadah apa dia hanya terbungkin cekok-cekok. Dah kita habaq tu ya kan. Ha. Lingkup babi semua. Itu keadaanlah, keadaan kan. Dan kita pun nak kata macam mana, dunia kita hari ini dicampur aduk habis ke semua lah. Sampai-sampai siapa yang kepala otak dia liberal, liberal artinya tak terikat dengan agama atau terikat sikit-sikitnya, dia tak heran lah benda-benda macam tu. Okey pa, ni dia punya filem, bagus pa, entah tu. Kan? Tapi bagi orang yang terikat dengan syariat Allah SWT, iman, Islam, ihsan, dia melihat, oh ini tak boleh ni, boleh rosak akidah ni, ha, contohnya. Dia tetap melihat dari sudut itu. Yang ni, oh ini boleh rosak ibadah kita. Yang ni Allah rosak adab. Dia melihat dari sudut-sudut itu. Ya kan? Itu normal lah. Yes. Dia membawa satu pengaruh yang bukan filem hantu eh. Law ni ada satu filem. Bukan saya tengok. Saya baca dalam Facebook tu. Ada satu kartun yang di apa? Yang dimanipulit lah. Kartun tu sebenarnya daripada Turki buat kalau tak silap pun. Lepas tu dimanipulit kartun tu kepada bahasa Inggeris. Kan? Bukan masa bawa ke bahasa Inggeris tu bukan orang Turki yang buat. Orang luar lah. Jadi kartun tu dia mengajak syirik lah dalam bahasa mudahnya. Dia mengajak syirik lah dalam bentuk kartun. Kan? Tu ada pula. Lepas daripada cerita tu, timbul cerita baru pula. Kartun mengajak orang menerima LGBT. Ha, pun ada juga. Itu terbaru kita tengok. Ha, ini semua Masya Allah lah. Jadi tetap ada pengaruh dia lah. Sebab itu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, setiap yang harus kita perlu pilihan dia adalah wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Setiap yang harus ya, bukan yang haram. Setiap yang harus itu, sekiranya kita nak buat, kita nak terlibat, kita kena tengok manfaat besar kan, mudarat besar. Ha, itu kaedah. Al-Quran mengajak kita kaedah bagaimana untuk berdepan dengan hal-hal yang harus. Sebab agama pun pada asalnya harus belaka. Banyak kah yang harus kan? Yang wajib tu sikit lah. Banyaknya adalah harus. Tapi, cara kita nak menilai itu, kena tengok mudarat besar kah, manfaat besar. Dalam konteks persoalan filem apa semua tadi ni, rasanya mudarat lebih besar daripada manfaat. Right? Ada budak mati kerana terpengaruh dengan Superman. Faham tak? Dia macam mana filem Superman itu boleh apa ya, boleh mempengaruhi pikiran dia. Di rumah dia tu ada satu tempat tu ada jambatan. Tak tahu di mana. Tapi filemnya, videonya tu ada, dia terjun tu kan. Oh. Dia naik atas jambatan tu, dia pakai ala Superman lah. Beli tanglak tau. Dia pun nak terbang, terbang, terjun, lori lalu di bawah, pom. Mati. Ada video tu. Orang tengok, jangan. Tapi bukan cakap Melayu, cakap tu bunyi macam, kita terjemah bunyi jangan lah. Kita pandai terjemah ni. Pasal daripada tu, tunjuk jangan. Dia kan. Oh. Lori lalu pom. Itu contoh lah kan. Memberi pengaruh. Sopang Hindustan. Orang perempuan tengok Hindustan teriak. Itu ya, Mak. Mak tak teriak. Tangkat dua. Hero jatuh bulin. Bukan heroin. Heroin kena tangkap dengan orang jahatnya. Teriak si. Itu pengaruh tu kan. Dalam tu ada Hindu. Tokong. Ada macam-macam. Dia buat filem je lah. Kena zalim lah, teruk lah, kena macam-macam. Kata dia guling-guling jumpa tokong. Tiba-tiba tokong mai bantu dia. Itu semua khurafat yang boleh rosak. Tapi itulah realitinya. Nampak macam mana kan? Sebab itu kita punya pondok ni, kita tak bagi TV. Kan? Tapi rumah kita adalah TV, seperti orang main TV rumah kita tau. Saya letak nama pondok ni, saya mati esok depan orang main TV, saya tak tahu lah. Tapi masa saya duduk ada, saya tak bagi TV. Oi, cemui lah duduk pondok ni, mengaji. Han sabar lah, San. Dan kami atuk mengaji esok, han tak larat nak mengaji kot. Ha, contohnya. Kan? Macam tu lah. Loh kita nak atuk, tak boleh lah. Macam kita tukang, kita engineer.
kita subcon, kita maincon, mau kita. Tak dan, ha, kan? Nantilah sampai masa dia. InsyaAllah. Boleh clear no? Allahu Akbar. Lah nak kalau apa TV, hang tak bagi TV, dia buka TV dan telefon. Boleh belakang. Okey. Nah, jadi kita sebut tentang dua perkara tadi, no. Al-Quran, membuang Al-Quran ada dua bentuknya. Satu, campak dengan tujuan menghinakan. Yang kedua, tidak mengikut Al-Quran atau tidak Al-Quran tidak menjadi inspirasi dalam kehidupannya. Nah, itu satu makna membuang. Ya, jadi atas makna membuang tu dhabitkan bukan dhabit seperti membuang, perkataan membuang itu membuang air meninggalkan, ya kan, membuang air meninggalkan. Nah, habiskan ayat ini. atau lainnya seperti ini perbuatannya, perbuatan yang boleh menyebabkan menjadi kafir. Seperti membuang Al-Quran, nah, membuang air, membuang dan dengan air, silap tadi, membuang dan meninggalkan Al-Quran, membuang dan meninggalkan Al-Quran. Nah, itu perbuatan yang boleh menyebabkan jadi kafir. Terus, atau, nah, apalagi perbuatan yang menjadi kafir lainnya daripada membuang Al-Quran itu, lainnya daripada membuang, perkataan terkaitnya lainnya. Membuang daripada kitab ilmu syarak. Ataupun kita buang kitab ilmu syarak. Faham kan? Kerana setiap kitab ilmu syarak itu merupakan ijma'. Itu boleh sebutkan tadi. Ya, kita meninggalkan Al-Quran. Kita meninggalkan hadis Nabi. Dan kita meninggalkan ijma'. Jadi, yang disebutkan sebagai kitab ilmu syarak itu, ya, adalah ijma' para ulama'. Jadi kita membuangkan kitab-kitab ijma' para ulama dengan tujuan menghinakan dia. Ya kan? Nah, jadi katanya kepada tempat najis. Nah, kepada tempat najis air menghinakanlah. Ah, itu. Ya kan? Menghinakan itu banyak sudutnya. Menghinakan dengan rasa dan perasaan kita. Satu. Yang kedua, menghinakan dengan membuang, mencampakkan di tempat yang hina. Ha, jadi dua bentuk kehinaan di situ. Sama ada kita menghinakan dengan rasa dan perasaan kita, atau kita menghinakan dengan tempat yang kita buang, tempat najis. Ha. Dia tahukan lagi. Atau katanya, atau kepada tempat yang dikeji oleh nafsu. Tempat yang dikeji oleh nafsu, bukan nafsu di sini. Perkataan asalnya adalah nafs. Nun fa sin. Nafs. Kalau ruminya N-A-F-S. Jangan baca nafsu. Sebab nafsu makna dia lain. Nafs makna dia lain. Nafs makna dia jiwa. Ha, jadi, boleh saja kita sebut di situ. Kepada tempat yang dikeji oleh nafs, ai jiwa. Jadi, buangkan you. Dihazafkan you. Kitab ni lah. Ni terjemahan lah. Bukan terjemahan. Ahli bahasa ni dia ada you. Nafsu. Jadi jangan baca nafsu. Baca nafs saja. Nafs. N-A-F-S. Ha, macam macam tu. Ha? Ataupun dalam bahasa Arabnya nun-fa-sin. Nun fasin, jadi nafs. Ha. Jadi Arab pun dia sebut nafs juga sebenarnya. Daripada menggambarkan jiwa tu kan. Dia katanya termasuk perbuatan yang boleh menyebabkan jadi kafir itu tadi, kita membuang Al-Quran atau meninggalkan Al-Quran atau lainnya lain daripada Al-Quran, contohnya daripada kitab ilmu syarak, ya. Nah, kenapa kitab ilmu syarak pun boleh menyebabkan menjadi kafir? Kerana di situ ada ijma'.
Dan ijma' itu daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi, daripada sunnah sahabat. Nah, itu baru dipanggil ijma'. Ya. Jadi yang namanya ijma', ijma' artinya apa? Ijma' artinya kesepakatan ulama. Ya. Kesepakatan ulama itu dipanggil ijma'. Nah, setiap ijma' itu sumbernya adalah Al-Quran. Sumbernya adalah hadis Nabi. Sumbernya adalah dipanggil apa? Qaul sahabah. Ha, itu istilah fake-nya itu. Qaul sahabah. Bahawa dia ijma'kan. Betul? Ha, main kat kita dia panggil qiyas saja dah. Sampai kepada kita nah, istilahnya nanti dipanggil qiyas. Jadi kita himpun empat. Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, itu zaman kita. Okey? Nah, jadi termasuk perbuatan yang boleh menyebabkan jadi kafir itu ialah kita mencampakkan, kita membuang, mencampakkan ya kitab-kitab ilmu syarak ai apa tadi? Ijma' ya, ai ijma' para ulama kepada tempat najis ya, atau kepada tempat yang dikeji, atau kepada tempat yang dikeji oleh nafs daripada yang suci ya, atau ini dia atau ni atau berarti ayat lain ya, ataupun kita buang Al-Quran ke ataupun kitab-kitab ilmu syarak ke ke tempat yang dikeji oleh nafs yang jiwa kita merasa keji ya, yang jiwa kita merasa keji kotorlah kan, keji air kotor, keji air hina. Ada juga para ulama memaknakan dengan makna yang sangat sederhana, keji air geli. Nah, ada juga yang memaknakan begitu. Syekh Zainuddin Ar-Raniri ya, dalam kitabnya kitabnya bernama Siratal Mustaqim ya, kitab fiqahnya Zainuddin Ar-Raniri. Nah, dia menulis geli. Dia menggunakan perkataan yang nafs kita, yang jiwa kita geli. Ha, itu. Jadi yang kita geli ni banyak benar kan? Dia bagi contoh dah. Ha, tu. Daripada yang suci katanya. Daripada yang suci. Benda tu suci. Tapi kita geli. Ya kan? Kita rasa kotor. Kita rasa geli. Kita rasa... Apa lagi kita sebut tadi? Nah, bagi memaknakan keji itu. Kita rasa kotor, kita rasa geli, meluat, jijik, itu istilah. Dobit di situ, takut kita hilang. Kepada tempat yang dikeji, air, ulang tadi apa? Kotor, jijik, geli, dobit itu. Kau dobit bafas, sudah. Oleh nafs, oleh jiwa kita, daripada yang suci. Sedangkan yang kita jijik, yang kita kotor, yang kita geli, yang kita jijik itu tadi suci hukumnya. Nah, apa dia itu? Seperti hingus. Hingus itu suci. Ya, hingus bukan najis. Dia suci, tapi kita geli. Betul? Faham ini? Duduk dalam ni tak apa, keluar di sini saja. Kan? Mula kita geli. Kau jangan ketawa-ketawa fas. Kau baru berhenti saja tu ingus kau tu. Ha? Betul ba? Masa umur kau 11 tahun, 10 tahun meringus lagi kau. Mana ada kau bilang. Aku ada gambarnya tu semua. Ya betul ba? Okey. Seperti hingus katanya dan ludah. Ha, ludah kita pun suci kan? Bukan najis. Tapi kita geli. Betul? Kita jijik. Kan? Ha. Dan mani. Demikian juga mani. Suci. Ha? Tahu kan mizi? Nah, jadi kalau kain kau kena mani, kau boleh pakai dia sembahyang. Ha? Tidak perlu basuh ya? Tidak perlu. Ha, cuma, nanti mungkin-mungkin sebelum dia kena mani, mungkin dia kena mazina ketika itu. Najis sudah. Faham kah? Nah, yang najis itu mazinya.
bukan maninya. Okey. Wah, panjang ceritanya ini. Jam berapa sudah? Masya Allah. Nah, kita berhenti di situ. Nah, jadi kita khitabkan dulu perbuatan-perbuatan di atas tadi, ya, boleh menyebabkan binasa iman kita, binasa Islam kita. Nah, kita khitabkan begitu dulu. Contoh perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan binasa iman dan Islam. Ya. Nanti kita sambung kata musannif, atau membuang fatwa ilmu syarak ke bumi. Nah, kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Okey, ada soalan kah? Jom. Boleh? Nah, itu dipanggil ta'zim. Nama Allah dan sebagainya, itu dipanggil ta'zim. Lawan daripada ta'zim ni dengan makna memuliakan. Memuliakan. Lawan daripada memuliakan apa dia? Menghinakan, betul? Nah, selama mana kita memuliakan, nah itu adalah sesuatu yang sangat baik. Jangan kita menghinakan. Kenapa? Kerana hak Allah Subhanahu Wa Taala adalah ta'zim. Kan? Nah, bukan tanzim. Hak Allah Taala adalah kita memuliakan. Itu tuntutan kita sebagai hamba. Jadi apabila kita tidak menta'zimkan nama Allah, kita sebut nama tadi kan? Nah, ketika itu kita menghinakan. Apabila kita menghinakan, kita berdepan dengan hal-hal yang memudaratkan iman kita. Nah, itu saja. Jadi kita jagalah. Jangan kita perhinakan dia lah, kan? Baik itu orang tua dulu dia tertib, dia tengok ketulis jawi, dia tengok hati, ha, tak ada apa, tak ada nama Allah, tak ada apa. Dia pun gulung-gulung buang. Kalau ada, weh, dia ambil selit arwah tok saya seorang lagi tok belayar saya. Meninggal. Pondok dia tu penuh dengan kertas. Mama kita marah dia, tok apa dia? Kita hang buang buka tengok. Kita buka tengok kertas tengok, oh betul. Kan? Tulis macam-macam tapi di situ kadang-kadang budak-budak dia tulis nama Allah, dia tulis bismillah ikut dan kan. Ha, jadi tok ni dia, tok saya ni dia menyelamatkan kertas itu bukan pasal kertas itu, pasal nama Allah ada di situ. Penuh dia punya atap maupun tu, atap rendah ya, gagau tu ya. Selit kemutih, tak comel. Ha, tu ya. Kita pun duk lepak di pondok sebab anak dara sebelah tu comel. Zaman tu lah. Okey. Sebab itu Mizi ke Jul ke Rantau lepak kena kami, kita tak marah. Sebab kita pun lalu pengalaman tu. Nak elok lepak kandang kami sambil pakai mertun, pakai paku, godam tu, godam ni pergi elok. Kita tak marah lagi, tengok kan? Kalau saja-saja duduk menepak, duit tak marah tak? Okey. Ya, tidak. Okey. Tidak mengikut Al-Quran. Okey. 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 Arab pun tak boleh. Arab pun tak boleh. Sebab Al-Quran itu perlu diberi pencerahan oleh ulama, oleh ahli dia. Jadi Arab sendiri pun, walaupun dia bercakap Arab, dia tak boleh, dia tak faham pun. Ha, jadi para ulama telah memberikan pencerahan tentang Al-Quran itu dalam tiga disiplin ilmu yang kita dah sebut dah. Yang namanya tauhid, yang namanya fiqh, yang namanya tasawuf. Jadi maksud mudah untuk kita faham, kita menginspirasikan Al-Quran dalam diri kita
para ulama wa keluar dah daripada Al-Quran itu, disiplinkan dia dengan nama tauhid, fiqh, tasawuf. Itulah inspirasi daripada Al-Quran, itulah yang kita kena masukkan di dalam diri kita. Ha, bahasa mudahnya begitu. Clear kan? Ha, jadi bila kita ikut yang tu, ikutlah Al-Quran lah tu. Hari ini kita kontra sikit dari sudut itu. Kenapa yang dikatakan tidak mengikut Al-Quran itu boleh menyebabkan kita jadi kafir kah, jadi murtad, binasa iman? Kenapa? Karena Al-Quran itu, bila dia tidak mengikut Al-Quran itu berarti dia tidak mengikutlah konsep iman, konsep Islam, konsep ihsan itu tadi. Jadi nak tak berdiri iman, bila iman tak boleh nak berdiri di kita, awal kita jadi kafir dah. Ha, bahasa mudahnya begitu. Boleh nampak lagi kan? Ha, alhamdulillah. Ada soalan lagi? Baik. Mak nak tanya apa, Mak? Tadi Mak punya nak tanya. Ada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syufil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah maftah lana futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyin. Waja'alna min ibadikas salihin. Allah mahdina siratikal mustaqim. Siratal ladina na'amallah minan nabiyin. Wasiddiqin. Wasyuhdai. Wasalihin.